sebagai koordinator KKN PKM Gumija 2019, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada program yang telah memberi peluang untuk teman-teman KKN Gumija berbagi ilmu kepada santri dan bisa mengabdi di Pondok Pesantren Syarifah Hasan. Program teman-teman KKN di sini ialah mewujudkan lembaga pendidikan bahasa Arab, yang mana target kami di sini ialah bagaimana sekiranya santri putri Pondok Pesantren Sirojul Hasan mampu berbahasa asing, yakni bahasa Arab. Iya. Nama di dada, nama muka dulu jadi, namamu harum semerbak mewangi, dikenang para insani. Kau sebagai pepohonan yang rindang, di bawahmu kami berteduh untuk menggali kedangkalan hati. Kenangan yang sangat mengesankan. Bertugas KKN PKM ini terasa sangat singkat, penuh dengan makna, kasih sayang yang tulus, dan arti pengabdian yang sebenarnya. Ketika kami sudah merasa sangat kenal dengan santri putri Pondok Pesantren Sirojul Hasan, yang tidak ada kata lelah, letih, dan payah ketika melihat mereka bersemangat mempelajari bahasa Arab. Kami, teman KKN PKM Unuja, untuk kalian, teruslah bersemangat agar kalian bisa mendapatkan kesuksesan dan menjadi kebanggaan orang tua. Ingatlah, ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ini adalah awal kita untuk saling berinteraksi dengan baik. Saya kira itu saja saran. Semoga apa yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Sirojul Hasan ini menjadi bermanfaat untuk pesantren dan juga khususnya pada adik-adik mahasiswi dari Unuja semuanya. Amin ya rabbal alamin.